Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang cara menambah ukuran F4 di Windows 10. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Baiklah, sekarang kita mulai. Sebelum kita membahas tentang cara membuat cara menambah ukuran F4 di Windows 10, ada baiknya kita lihat dulu apakah di sini ada terdapat di Microsoft Win ini ada terdapat ukuran F4. Kita coba lihat dulu ya, paper. Oke, untuk ukuran F4 tidak ada di sini ya. Kemudian kita lihat lagi di Excel ya, di Excel, Microsoft Excel. Oke, ini juga tidak ada. Terus di Microsoft PowerPoint. Kalau PowerPoint ini lihatnya mungkin di sini ya. Oke, ini tidak ada juga. Oke, sekarang kita mulai cara menambah ukuran kertas F4 di Windows 10. Dan ini sebenarnya bukan di Windows 10 nya ya yang harus disetting, tetapi yang harus kita setting adalah di printer atau pada printer yang kita install. Jadi kita settingnya melalui printer ya. Oke, pertama kita buka dulu control panel. Oh ya, ini Windows 10 yang kita pakai, cuman start menunya sudah kita custom, sudah kita ganti. Jangan ganggu. Sudah kita buat menjadi klasik gitu ya. 23. Oke, selanjutnya kita buka yang ini ya. Device and printer. Device and printer. Oke, nah di sini ada banyak sekali device ya. Apa? Fotokopinya tidak hidup. Tidak hidup ya. Di sini banyak sekali device. Ini ada printer plotter, Canon, Epson, 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 Epson 1800. Oke. Oke, sekarang kita setting pada printer Epson L3110. Caranya kita klik pada printernya, klik kanan. Kemudian printer properties. Ya, lanjut kita klik preferensi. Terus di sini ada jenis kertas ya, ukuran dokumen, jenis kertas, kualitas, berwarna. Nah, kita pilih yang ukuran dokumen. Ukuran dokumen kita klik ya. Kita coba lihat di sini tidak ada kertas ukuran kertas F4. Ini legal. Kalau legal itu lebih panjang dari F4 ya. Cuman banyak yang nyebut F4 itu legal katanya. Ya, gitu kita setting setup legal pas kita print pakai F4. Ya, portal bawahnya ada kena print. Oke, sekarang kita pilih tentukan pengguna, ditentukan pengguna. Lanjut kita ini ya, ini ada ukuran kertas, ada nama ukuran kertas. Nah, kita buat F4 atau folio ya, folio, folio atau F4. Terus di sini ada lebar kertas. Nah, kita harus tahu ukuran kertas F4 adalah 21,5 dikali 33,0 ya. Itu dalam inci ya. Dalam senti ya. Sedangkan di sini yang ada milimeter dengan inci. Untuk lebar kertas F4 dalam milimeter
21,5 cm menjadi milimeter, berarti 215 mili ya. 215 mili. Terus yang ini tingginya 33,0. 33,0 cm kalau mili berarti 330 mili. Nah, lanjut kita klik simpan. Oke, kita perhatikan di sini ya. Nanti di sini ada nambah folio atau F4. Ting, nah ini. Folio atau F4. Kemudian kita klik oke. Oke lagi. Oke lagi. Oke, sekarang kita lihat di Microsoft Word apakah ada kertas F4-nya. Ya, margin, custom margin. Paper. Nah, ini dia paper size. Paper size ya. Paper size. Nah, ini sudah muncul di sini. Oke. Jadi nanti setiap kali kita membuat dokumen ukuran F4, kita tidak perlu custom lagi, dan saat ngeprint jangan khawatir potol lagi. Jadi tidak potol lagi nanti. Terpotong gitu maksudnya. Kita klik OK. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Di Microsoft Excel apakah ada kertas F4-nya? Oke, ini ada juga ya, folio atau F4. Terus kita lihat di sini Microsoft PowerPoint ya. Nah, ini sudah F4, folio atau F4. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.